Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua. Ketua Umum Bayangkari bersama Ibu Tri Tito Karnavian mengunjungi korban pengungsian banjir bandang Sentani di Posko Induk Gunung Merah Sentani yang berada di kantor Bupati Kabupaten Jayapura pada Jumat lalu. Dalam kunjungan kali ini, Ibu Tri yang merupakan istri dari Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian nampak terlihat mengunjungi anak-anak yang sedang belajar bersama tim Binmasken Polri dan relawan dari Wahana Visi Indonesia. Ketika ditemui usai melakukan kunjungan di Posko Induk Gunung Merah Sentani, Ketua Umum Bayangkari Ibu Tri Tito Karnavian mengatakan ia ditunjuk langsung oleh Ibu Negara untuk melihat secara langsung korban banjir sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Sentani yang terkena dampak banjir bandang. Ibu Negara telah memerintahkan kepada kami untuk dapat membantu seperlunya yang bisa kami lakukan. Pada saat ini yang kami bisa bantu adalah bahan-bahan perlengkapan sehari-hari yang mungkin bisa bermanfaat, misalnya selimut, baju wanita, baju anak-anak, baju dalam dan lain-lain, juga sarung dan lain-lain untuk para korban. Usai melihat para pengungsi dan bermain dengan anak-anak, Ibu Kapolri melanjutkan perjalanan meninjau lokasi yang terdampak banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura. Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan.